Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sanggunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim dalasan, para pundhut ingkang satuhu dahar kinurmatan. Dinanggung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Wahyudin. Pekaten ugi sesepuh kula Bapak KRT Haji Bodrowono. Ingkang kawula hormati ugi Ketua Ibhi Minomartani, Injih Bapak Haji Trimanto, Sarjana Pendidikan. Pekaten ugi Ketua Takmir Masjid Nurul Atiyah, ingkang ketinggalipun wonten-wonten majelis menika. Sesepuhipun Masjid Nurul Atiyah panjenenganipun Bapak Haji Baini Ilhami, Sarjana Agama. Ketua IBHI, napa istilahnya, ranting. Ketua IBHI Pedukuhan Guru Rejo Gantalan lan Ploso Kuning Kalih, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Istadi lan sekjenipun Injih Bapak Haji Surisman. Sampun sedaya kados nggih. Pekaten ugi para hadirin, para jamaah sedaya, Bapak Ibu Haji Mabrur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lawuh tahu jangane pare. Apa nih? Cocok. Niki parian alias panggung. Kali ini gini, lawuh tahu jangane pare. Bapak Ibu pripun kabare? Alhamdulillah saya. Jangan panik, rangan kuat. Berarti dioseng-oseng gitu. Jangan panik, rangan kuat. Menawi kabaripun sami sae, monggo kita muji syukur kanthi ucap alhamdulillah. Cakep. Biasa datang TV ini ada panorak cuma ke konten itu kan kalau gue terus nanti balik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu Haji Mabrur yang dirahmati Allah, kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, ingkang Allah sampun lantan safari kanikmatan ingkang kathah dumateng kawula lan panjenengan sami. Nikmatipun Allah ingkang kaparingaken dumateng kita menika kuwatah sanget. Saking kathahe terus kuwatah sanget. Utaminipun ingkang awujud nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetepipun iman lan Islam, lan insya Allah sedaya ingkang rawuh menika tasih wonten ing kahanan haji ingkang mabrur. Amin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
kabeh nikmat kang ana ing sliramu iku asale saka Gusti Allah. Kita sehat menika saking Allah. Kita tasih pinaringan umur, tasih gesang, saged pengajian menika paringanipun Allah. Rezeki kita titipanipun Allah. Pun sedaya saking Allah. Awake dhewe sadete namung berusaha ikhtiar. Rak sedaya tiyang kepingine panjang umur to nggih. Kepingine sehat to nggih. Didongake, didongake Bu, mugi-mugi panjenengan sehat panjang umur. Wah, ngamini tenanan iki kok. Pun sedaya menika kepingine sehat panjang umur. Ning wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kabeh nikmat kang ana ing sliramu iku asale saka Gusti Allah. Awake dhewe ra iso gawe umur, ra iso nentokke umur, ra iso mestekke kesehatan. Kesehatan kita itu dari Allah. Awake dhewe sagete namung ikhtiar berusaha karepe ben sehat. Nek wis sehat jendowo umure karepe ra tentu iki. Usahane bermacam-macam. Umpaminipun dari segi perdaharan panjenengan sampun ngatos-atos ledar wis kokean jangan. Panjenengan ledar pun kokean jangan to nggih. Iki jeroan jangan. Engko ndak kolesterol. Iki daging kambing jangan. Nah, engko ndak darah tinggi. Iki gorengan jangan. Engko ndak marake kolesterol. Wah, pun dados panjenengan ledar pun kokean jangan. Menika saking lek ikhtiar, lek ngati-ati. Saengga wonten ing sawijining prasmanan hidanganipun kathahipun kados ngaten. Panjenengan bingung mubeng-mubeng golek apa iki. Wis goyok-goyok pilih kok ora diseni-seni. Arep sego jarene kon nyuda karbohidrat. Sidane mung entuk sok karo wedang putih. Iya. Wong panganan semono kae cepak kok nggih. Ah menika ikhtiar dari segi perdaharan panjenengan sampun ngatos-atos. Anggenipun jagi badan tetap sehat ugi mawi olahraga. Olahraganya bermacam-macam. Wonten ingkang jalan-jalan, wonten ingkang gues utawi pit-pitan. Sing seneng badminton yo badminton. Macam-macam. Tetapi apakah usaha yang kita lakukan itu selalu menghasilkan akibat yang kita inginkan? Apa pas regep olahraga terus sehat awake dan panjang umure kok jebul boten niku Bapak Ibu. Malah kanca-kanca kula niku kathah sing mati iki lagi olahraga to. Kapripun iki? Karepe ben sehat malah olahraga kok malah mati. Nggih, sing meninggal di lapangan tenis itu pun pinten mawon. Sadurunge tenis niku foto nomor raket iki kok. Terus fotone sempat di-share teng grup pegawai-pegawai niku. Lah kok jebule foto niku wis ditunggoni malaikat Israil to. Ora ana suwe niku ana kabar innalillahi. Bapak ini meninggal di lapangan tenis. Wonten ingkang nembe badminton mati. Meninggal dunia. Pak Haji Purwadi Tamir Wajid Al-Mumpasina.
menika sedanipun pas badminton. Panjenenganipun menika ingkang selalu menghubungi kula nggih mutaken Pak Lukman benjang jadwalipun khotbah wonten Al-Nur Madinah. Pak Lukman benjang khotbah wonten Al-Falah niku ra. Nyepeng dua masjid niku ta. Pak Lukman besok pengajian Ahad pagi. Pak Lukman besok pengajian suruh di Masjid Al-Falah. Pak Kur menika. Rung kabar kalau pas di Jakarta. Situ. Ada yang baru sepedaan itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Lagi pipitan ini ngerti-ngerti gloyor ambruk ngoten niku. Mati to. Ya, tapi malah kalau saya lagi ngerokok itu nggih mati niku, Pak. Ini ora masalah. Disumpet meneh. Wong sing mati rokok. Dados kita menika sagetipun namung berusaha. Tetapi Allah yang menentukan umur dan kesehatan kita pun mutlak kagungane pun Allah. Ora kok peh ra tau olahraga. Ngombe ini ginas terus, ngombe wedang putih mukok. Lah, wonten to sing ngoten niku. Wah, aku dute yo ngrecis. Wah, kowe wis mesti engko ra sehat dan mati yo ora. Mila kita dipun emotaken dening Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menawa seliramu kepengin ngitung nikmate Gusti Allah, tentu ora bakal bisa ngitung. Menapa malih panjenengan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun jangkep rukun Islami. Rukun Islam menika wonten pinten Bapak Ibu? Wonten gangsal. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa Ramadan. Lima, haji. Panjenengan kelima-limanya ini sudah dijalani semua. Jamaah haji tertua, artinya yang pertama tadi ini adalah jamaah haji. Sadar ini pun tahun kali ini, buat tadi. Belum tahun 2000, Rawa-Rawa, tahun 2001. Kalau 2003, pertama kali berangkat haji. 2003. Saya kinyis-kinyis nabi kalau begini kuatan gini. Oh, kuatan gini. Pahami 2019. Nah, makanya dipun data terus Pak Is tadi ya, supaya ini mungkin ada yang belum terdata dan belum terundang. Jadi nanti di data lagi ya 012 termasuk ikan asli kinyis-kinyis bibar tidak makin pun data malih. Kulo kalihebu tigo pertama kali berangkat haji. Lajeng alhamdulillah berparingi kesempatan demi Allah beberapa kali ke tanah suci. Dungo kulo pas haji pertama kali itu doa yang utama ada dua, Bapak Ibu. Setunggal, ya Allah jangan jadikan ini kedatangan saya yang pertama dan terakhir di tanah suci-Mu. Berikan saya kesempatan lagi dan lagi, ya Allah. Ingkang kaping kalih, ya Allah, sembuhkan anak saya. Donga kula kali-kali sampun dipun kabulaken dening Allah dengan begitu cepatnya. Duh, putrane kenging menapa Pak Lukman? Anak kula sing nomor kalih ingkang
miturut kula pinter IT kula wau, lahirnya tidak normal. Prematur preeklamsia. Durung payahe pun lahir karena ibunya terkena preeklamsia, serangan darah tinggi mendadak. Sing biasane bojo kula niku tensine mung 90, tensi 100 atau 110 wis mumet jare. Niku nganti 200. Akhirnya bayi harus dikeluarkan. Ketika keluar itu tidak bereaksi dan tidak respon apapun. Dokter Risanto ingkang nangani kula tangleti, bagaimana kondisi anak saya dok, bisa bersuara, bisa menangis enggak? Nah, biasanya sing ditakoki niku to nggih. Lumayan tadi mendesis. Halo kok koyo kuwo. Nah, menika. Nah, prediksi dokter kok sepertinya bener. Apalagi dokter bayinya, dados rampung persalinan bojo kula mlebet ICU, bayi kula mlebet ICU. Kula dipanggil kali dokter bayi, dijelaskan kondisi anak bapak ini sangat buruk. Ya, kemungkinan meninggal besar. Kalau hidup pasti tidak akan normal. Pasti. Kok mesti kelingan kata-kata nih menika. Asmane dokternya kita sekemutan. Kalau hidup pasti tidak normal. Karena otaknya sudah hancur. Bahasanya nggih hancur waktu ini. Mengapa? Karena otak si bayi ini sudah sekian jam dari sejak ibunya jatuh sampai dioperasi itu terputus plasentanya. Padahal plasenta itu salah satu jalan oksigen ke bayi. Jangankan bayi, Pak, orang tua saja oksigen ke otak berhenti beberapa detik saja sudah stroke. Wah, pun entek to nggih ati kula. Pun di ponis ngaten menika. Kok ketoke tenang. Setahun pertama tidak menunjukkan reaksi apapun. Sampai saya tinggal berangkat haji, kula kudu mangkat karena sudah daftar. 2023 niku saiki daftar sesuk mangkat iso. Dereng antri-antri nang kados sak menika. Nek sakniki sesuk Senin hari kerja niku daftar. Setelah itu tunggu 35 tahun lagi. Nggih. Akhirnya ketika di tanah suci, doa saya, ya Allah sembuhkan anak saya, sembuhkan anak saya. Kita beri kesempatan yang memang menika, sembuhkan anak saya. Lah kok kula wangsul menika Bapak Ibu, keluarga ngabari mengkole jemput ning Dono Hudan. Lho kok ning Dono Hudan kok ora nang Masjid Agung Sleman? Ternyata salah uras ronto menunjukkan sebuah keajaiban. Anak kula sing kula tinggal dhewe saged napa-napa pun saged ngadeg mlaku timik-timik. Menika. Wah, terus ngamplok kula, ora nggih kula dadi sakal metu gembenge to nggih. Saya menangis Bapak Ibu, begitu cepatnya Allah menjawab doa saya. Engga kapengkali ugi dipun kabulaken dening Allah, beberapa kali saya diberikan kesempatan baik untuk haji maupun umroh. Malah Pak Kepala Kantor panggil kula. Kula mboten ngertos napa-napa, ngerti-ngerti dipanggil. Pak Lukman nek tak usulke dadi petugas haji piye? Wah, lagi purun banget, Pak. Dereni. Pun langsung ora nganggo tes barang niku. Kula mboten ngertos kok ngono kuwi ngopo. Nggih, sakniki kangge tes niki mengke wonten seleksi petugas haji. Saya sudah dua kali menjadi ketua kloter dan beberapa kali
mendampingi jamaah haji. Bapak ibu ini adalah orang-orang yang beruntung karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah menyempurnakan rukun Islamnya. Sanese nek lagi daftar saiki dadak antri 35 tahun. Panjenengan kok sampun dipun paringi kesempatan dening Allah. Luar biasa menika. Sanese panjenengan rukun Islame lagi tekan angka 4. Ingkang gangsal dereng panjenengan sampun melaksanakan ibadah haji sudah. Mila menika nikmat yang luar biasa. Kamongko kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Allah memberikan jaminan surga. Dados ingkang rabu menika piantun-piantun ingkang sampun nyepeng karcise swarga. Voucher sudah di tangan. Saestu menika. Saestu. Menika fix bukan buat nggih. Sanes kabar kabur, kabar betul. Karena kabar ini adalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadis menika derajatipun sangat kuat, sangat sahih. Ini adalah hadis mutafakun alaihi. Artosipun disepakati oleh para imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Sedaya sepakat dan sedaya wonten kitab hadisipun memuat hadis ini. Hadis ini tidak diragukan lagi. Al-umratu ilal umrati, antara umroh satu ke umroh berikutnya, kafaratun adalah penebus dosa, lima bainahuma yang ada di antara keduanya. Wah lah kok luar biasa Pak Rupan, ganjaran repot umroh. Dan terus kula nek pengen umroh pripun? Gampil Pak. Jenengan kantong urut ke dalam ngajeng kecil ini ke ngidul terus ngegok ngetak cidik makanya teng kiri jalan ono plak tulisannya Nabawi Mulia ini ku panahnya ngidul jenengan lebet ngidul gang lep telung omah ini ku omah kulo terus jenengan ngendi kok Pak kulo ajeng dere umroh kloter iki. Kalau wingi ingkang nembe kondur tanggal 1 Januari nembe kondur. Monggo menawi mengke menapa menika ajeng sareng-sareng. Biayane. Ah, biayane ingkang kalau wingi kondur 1 Januari itu 30.800. Biayane kudu cetok. 30.800. Itu nopo Pak Umar, jenengan saking jia ngantos kondur jia boleh. Nek saking griya dateng bandara jia, meniko biasanya diantar oleh keluarga. Meniko sampun tiket domestik, Jogja Jakarta. Niku kula ngira rada kelangan peluang menopo kesempatan gampang dong. Kemarin itu ada penerbangan langsung dari Solo landing Madinah. Nek sak menika penerbangan internasional Solo Madinah menika di cancel beberapa waktu. Barangkali karena pertimbangan perusahaan ya. Nek teng Jakarta mungkin sudah mengumpulkan dari beberapa nek
Corone angkot ki rung kebak ya iso kebaki penumpang menika. Jates sak menika nek riyen ingkang sapa-sapa pun jenengan mendut ingkang paket menika dari Solo Lendeng Madinah. Teng Solone kita antar. Pakai bis bareng-bareng pun penak banget munggah saka Solo tinggal sari ngerti-ngerti tekan Madinah. Sekarang Jakarta Lendeng Madinah. Nah, menikah ini kita sekecoh menikah, tidak banyak transit. Menikah, engkang bahkan dari pangendikan pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, kaji mabrur iku. Ora ono piwales liyane kejaba mung suwarga. Cetho banget to nggih Bapak. Haji mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Bahasa ingkang langkung gampil, haji mabrur itu pasti masuk surga. Mila kalau matur ingkang sami rawuh menika piyanto-piyanto ingkang sampun nyepeng karcis masuk surga. Saestu menika. Wong Kanjeng Nabi saestu ngendika ngaten, hadisnya bisa kita percaya. Bisa kita pedumani. Dados insyaallah ingkang rawuh sedaya menika para ahli swarga. Amin. Ning kalau mau syaratipun wal hajjul mabrur. Haji mabrur itu syaratnya ben tiketnya menika mangke tetap berlaku. Menika hajine kudu mabrur. Mengko nek tekan gone duduknya tiket, wah pun buatan pajeng wah ya, tujuh lah ya pun buatan pajeng mah jenengan pun buatan mabrur menikah karena mabrur itu kan proses tuh Bapak proses sampai akhir hayat milo anggeni pun Bapak Ibu berusaha supados mabrur. Pak Haji Istadi ngaturi panjenengan sedaya rawuh wonten masjid menika itu adalah dalam rangka menjaga kemabruran sebab mabrur menika proses sepanjang hayat. Nah bisa jadi nanti dalam prosesnya itu seseorang yang sudah melaksanakan haji kena budo. Ngaten nggih. Sebabnya menapa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Iman menika munggah mudhun, sok kebak, sok sudo, sok ilang banget. Imane ilang saben boten. Bisa. Nanti mireng kabar pulang umroh murtad. Wonten nggih? Pulang umroh murtad. Iman seseorang itu bisa hilang, wong nerangin iki nggih to. Hilangnya bisa karena jabatan pekerjaan. Hilangnya bisa karena ekonomi. Hilangnya bisa karena percintaan. Nggih. Al imanu yazidu wa yanqusu, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Derajat keimanan dan ketakwaan kula panjenengan sok kandel sok tipis nggih mboten Bapak alhamdulillah nek aku kadang-kadang apa kerep-kerep awake dhewe ora sok rasa-rasa ibadah to nggih padahal dulu ketika di Mekah Madinah semangat Fatimah wah ibadah itu luar biasa. Wah, kurang paling kurang kurang rong jam ngono wae wis ribut kok. Ayo ndang ning masjid. Ndak salah adzan, ndak ra entuk nggon ngoten niku. Lah jamaah haji
sing teng Madinah niku nek kula japing ning piknik ke pasar kurma, ke percetakan Al-Qur'an, piknik dateng Jabal Uhud, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Mahnit. Niku leveling kalih kula. Pak, nanti pulangnya jangan sampai kelewati duhur ya, Pak ya. Iman-iman mungkin ndak mboten arbain ngoten niku. Male weling. Piknik mule weling tenanan apa ngantos kelewati duhur nggih, Pak nggih. Jamaah haji itu subuhnya misalnya jam 5. Niku jam 2 wis mesti geger. Sampun sami wungu, sampun sami siram. Wis toto-toto, tase diiseni sajadah, diiseni air minum, diiseni roti, dienggo bekal. Ana sing wis gawe mie bareng. Wah, terus mangkat neng masjid menika. Menika semangat tempat 5 ketika beribadah. Saiki isih ngono kuwi ora. Biji awake dhewe wae rasa nuding kancane. Alhamdulillah menawi tasih semangat 45. Ning nek sing iso biji awake dhewe kok oh iya aku saiki rasa-rasen yo. Ya ning masjid kok rasa-rasen yo. Ayo nek rasa-rasen tadi bangkit jangan rasa-rasen. Jari ini pengen mabrur, tapi sekel karcis kok arasa-arasa gitu. Lalu ini karcisnya tekan goni rapayu jepi. Menikah. Dan terus mabrur itu adalah proses sepanjang hayat Bapak Ibu. Nganti tekan awak dhewe puncak nyawa ini, sampai datang kematian kita, kemabruran. Harus kita jaga. Nek ra dijogo mabur mengene. Ora sido mabur. Ada haji yang betul-betul mabur Bapak Ibu. Ning nek kula tawake kepada jamaah haji biasane ora gelem. Bapak Ibu, hajine mabur ya itu kersa mboten. Lagi pun Pak Umar, lha pripun carane? Carane panjenengan rampung haji. Nggih, wis mulai saka Mina. Terus tawaf ifadah, sa'i, tahalul, tahalul sa'i, rak rampung haji ini tau gitu. Bar niku mati. Niku mabrur tenan yakin. Lah kok sakit, lah bar haji rampung. Durung kok bernesu. Durung kok bernerasa nih kancane. Durung kok bergawe dosa. Durung kok bermurid-murid, wis mati sih kok. Niku mabrur tenan menika. Nggih to Bu nggih. Lah sing dadi masalah iki nek wis kadung mulih ngene iki to. Nggih, kira-kira wis gawe dosa meneh apa durung. Lah lek dadi masalah nek wis kadung mulih kaya awake dhewe ngaten menika. Ini yang menjadi persoalan, maka kita harus menjaga kemabruran haji. Mila leres. Menawi bapak istri ngajak kula panjenengan ayo kumpul raketan selapan pisan ngaji menjaga kemakmuran ije menika tawasau bil haq tawasau bisabr mengingatkan ben awake dhewe bener le jaga kemakmuran mengingatkan supaya kita tetap bersabar ojo jeleh jaga kemabruran aja bosen aja mandek terus pertahankan ibadahmu seperti ketika di tanah suci dulu menika jaminan tadi iki pun entek wektune sawang kurang seberapa ora cekamu. Mila Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Fusilat ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahyanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, panjenengan termasuk yang dimaksud oleh ayat ini. Sebab saben dinten selalu berikrar mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Rob panjenengan. Saben-saben sholat, saben-saben tahiyat, panjenengan maos asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wonten tanah suci malah panjenengan lebih meyakinkan lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Sendika dawuh ya Allah, siap ya Allah, dalem ya Allah. Labbaik menika terjemahanipun menawi bahasa Indonesia, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini basa Jawane mung singkat nun. Nek ditimbali ra nun ngoten to ya. Non dalem, dalem sendika ya Allah. Panjenengan sampun nyendikani Gusti Allah. Panjenengan termasuk yang dimaksud oleh ayat ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqomah konsisten dengan pendiriannya itu. Konsisten berarti panjenengan ingkang haji menika konsisten menjaga kemakmuran haji, ajeg anggenipun menjaga kemakmuran, ajeg anggenipun ngibadah ora kendu. Kepada orang yang demikian ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan itu? Pada saat sakaratul maut, menjelang keluarnya nyawa dari badan kita. Kabeh mesti ngalami. Ning kapan kurang ngerti. Nek dikandani malah awake dhewe susah. Ra iso turu, ra enak mangan, gitu. Upamane satu rungi mati dia mau beli pawan, bu siap-siap di dengan sesasi melim. Lama-lama mulai satu rungi, mulanya tak usah dikandaki. Malaikat akan turun kapan? Ketika sakaratul maut. Kok ngoten Pak Lukman terjemahane? Karena Allah ngendika dengan fi'il yang namanya fi'il mudhari, tenggen bahasa Arab, nek bahasa Inggris future tense. Kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tatanazzalu, akan turun. Malaikat akan turun pada saat orang-orang yang mengatakan Rabbunallah ini sakaratul maut. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Membersamai panjenengan, jengopo, membisiki panjenengan, ala tahofu, gak usah takut Pak Haji, Bu Haja. Wala tahzanu, boten sah sedih Bu Haja, Pak Haji. Wa abasyiru, pun tenang kemawon, kula aturi enggak merayuki, boten sah haji, boten sah kuatur, tenang pun remen kemawon. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Menika swarga saben entosi panjenengan. Mila para jamaah haji, para haji mabrur ingkang dipunhormati Allah, panjenengan tasih nyepet tiket mlebet swarga dipun jagi supados tiket menika mboten hangus. Tiket menika tasih berlaku benjang menawi panjenengan
sambut tubuhi titi waji kamu dening Allah lan wonten ing dinten kiamat mugi-mugi saestu lebet suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi tawfiqika wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al khairat wa darakum ta'ala sahtina lisanil ahlani wa ma'ala. Allahumma ya Allah tuhusti pangeran kaula mukipatu kopalin kumatan kaula setoyo ingkan wonten ing majelis menika kanthi rahmat nikmat berkah ingkan kata sanggengan sobat kula mukipatu kopalin kumatan kaula setoyo menika umur ingkan panjang ingkan barokah ingkan manfaat kesehatan ingkan sampurna lahir batin lan barokah rezeki ingkang kathah berkah amin thayyibah mugi patuko bali kesempatan dumateng kami kula sedaya nindakaken ziarah haji malih wonten ing tanah suci patuko. Ya Allah ya Rabbal alamin mugi patuko bali dumateng kula sedaya kebahagiaan keselamatan di dunia wal akhirat menawi wonten ing majelis menika utawi keluarganipun wonten ingkang nembe sakit patuko paringi mantun ya Allah, patuko paringi mantun ya Allah, patuko paringi mantun ya Allah. Fa anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma ij'al hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa ijarata lan tabur. Ya alima ma fi sudur ahlisna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa rahmatullahi rabbil alamin. Cekap semanten, wonten kirang ikut saya sedih berubah ngapunten. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.